Tapi kalau misalkan kalian pengen cowok yang romantis dan perhatian, ya. Dannya, kalau mau romantis dan perhatian sih saya. Oh diem sih, dan belum terlalu khusus. Kata-kata gua tadi itu bercanda. Seandainya jawaban lo tadi itu nggak bercanda saya. Halo para netizen, balik lagi di Sang Pramal melihat dengan mata batin. Nah, hari ini Sam Terawang, Eko Panerbeken dan Rangga Azov. Mari kita lihat apakah Rangga Azov pernah berpikir tentang untuk habiskan hari tuanya bersama dengan Eko Panerbeken. Meskipun yang kita tahu saat ini yang mereka dipisahkan oleh proyek berjauhan, dan akankah yang mereka akan kembali lagi bersama untuk kedepannya? Kalian penasaran? Mari kita lihat. Nah, mari kita lihat Eko Panerbeken dan Rangga Azov. Apakah Azov ya dan Eko pernah berpikir untuk habiskan hari tua bersama? Oke. Dan melihat ya wajah indah mereka ya sama-sama menua bersama. Ya, yang kita tahu meskipun saat ini Eko Panerbeken dan Rangga Azov dipisahkan oleh proyek. Tapi mari kita lihat ya jauh ke dasar hati mereka. Apakah Rangga Azov dan Eko ya pernah berpikir untuk habiskan masa tua bersama? Mari kita lihat kartu pertama yang keluar adalah The Fool. Kita lihat di sini ada seorang anak membawa bekal, di depannya ada jurang. Sampingnya ada hewan, ada gunung es yang mau mencair dan ada matahari. Nah, saya lihat lebih jauh lagi sebenarnya kisah Eko Panerbeken dan Rangga Azov ini masih bisa ya diperbaiki. Yang kita tahu Rangga Azov belum terlalu jauh ya dari Eko Panerbeken. Ya masih satu circle saya lihat di sini. Oke, apalagi ketika mereka sudah punya bekal, sudah punya banyak para fans di luar sana yang selalu siap mendoakan dan mendukung. Ya jika Rangga Azov dan Eko mau bersama. Kita buka lagi kartu kedua. Yang keluar adalah Two of Cups. Kita lihat di sini ada pria dan wanita dan ada singa terbang memantaunya. Lagi-lagi saya pernah menerang bahwa ya, dalam kedekatan Eko Panerbeken dan Rangga Azov, ada sosok yang ingin masuk dalam kehidupan ini dan kini terjadi. Nah, saya lihat lebih jauh lagi. Ya, pernah terlintas ya di pikiran Eko Panerbeken dan Rangga Azov untuk bisa menua bersama, untuk bisa habiskan hari tua bersama. Kita buka lagi kartu ketiga. Yang keluar adalah Ace of Wands. Kita lihat di sini ada tongkat yang keluar dari langit. Nah, saya lihat lebih jauh lagi. Ya, sebenarnya masih banyak orang-orang atau pihak-pihak yang ingin menyatukan Eko Panerbeken dan Rangga Azov lagi. Yang kita tahu mereka ya masih sama-sama. Oke, belum ya berumah tangga. Ya, selama janur kuning belum melengkung, ya Azov dan Eko belum milik siapa-siapa. Kita buka lagi tiga kartu yang berikutnya. Nah, apakah Rangga Azov ya pernah pikirkan untuk habiskan ya masa tuanya bersama dengan Eko Panerbeken? Ya, coba bayangkan ya gimana ya sosok Rangga Azov yang tampan ya di hari tuanya. Apakah ya sama seperti Sarukan, makin tua makin kelihatan tampan? Ya, kawan-kawan boleh komen di kolom komentar. Mari kita lihat ya bagaimana perasaan Azov. Kartu keempat yang keluar adalah Temperance. Kita lihat di sini ada malaikat yang bersayap menuangkan air dari satu cup ke cup lainnya, ya. Di belakangnya ada matahari dan ada taman yang sangat indah. Saya lihat dengan mata batin saya, Azov ya pernah pikirkan untuk bisa sama-sama dengan Eko Panerbeken bertukar perhatian, ya, menjalani kisah ini, ya, sampai akhir hayat hidup ini. Saya lihat dengan mata batin saya, sebenarnya harapan itu masih tersimpan di hati Rangga Azov. Kita buka lagi kartu kelima. Yang keluar adalah Eight of Pentacle. Kita lihat di sini seorang memahat koin. Ada 8 buah koin, ada 1 buah koin di dekatnya. Yang kita tahu Rangga Azov coba untuk membangun karakter yang berbeda ya, usai tanpa Eko Panerbeken. Namun saya lihat di sini, jika karakter ini sudah ada dan karakter ini sudah melekat di hatinya para fans luar sana, buat apa Rangga Azov oke mencari ya sosok yang lain? Yang kita tahu bersama dengan Eko saja ya, Azov ya karirnya bakal tetap cemerlang. Kita buka lagi kartu keenam yang keluar adalah The Hangman. Kita lihat di sini ada pria berada dalam posisi terbalik
kakinya terikat tak dipungkiri sampai saat ini meskipun Rangga Azob dan Haikal Panarbeken yang digadang-gadang sudah berbeda, ya sudah jalan masing-masing, berbeda project, namun sampai kapanpun Haikal Panarbeken dan Rangga Azob ya tali ikatan. Oke, saat di samudera cinta sebagai ya samudera dan cinta, saya lihat di sini ya masih terikat sampai kapanpun. Kita buka lagi 3 kartu yang berikutnya. Nah, bagaimana dengan Haikal Panarbeken? Pernahkah Haikal pikirkan untuk habiskan masa tua bersama dengan Rangga Azob? Ya, mari kita lihat kartu 7 yang keluar adalah Seven of Pentacle. Kita lihat di sini seorang melihat 7 buah koin, ada 1 buah koin di dekatnya. Nah, saya lihat lebih jauh, tentunya ya ada harapan tersembunyi dari Haikal Panarbeken untuk kisah ini, apalagi mengingat ya cerita mereka tak dibangun dalam sekejap, penuh perjuangan bertahun-tahun hingga mereka terbang tinggi sampai saat ini. Kita buka lagi kartu ke-8 yang keluar adalah Knight of Pentacle. Kita lihat di sini ada seorang membuka 1 buah koin naik kuda hitam, di belakangnya ada background warna kuning. Nah, saya lihat lebih hijau lagi, memang saat ini Haikal Panarbeken maupun Rangga Azob yang fokus dengan karirnya, ya fokus dengan karirnya. Ya, apakah karir Rangga Azob dan Haikal Panarbeken bakal dipertemukan lagi ke depannya? Ya, buat para fans terus doakan mereka. Kita buka lagi kartu terakhir yang keluar adalah The Emperor. Kita lihat di sini ada raja membuka 1 buah tongkat dan waktu raja ini duduk di singgasana. Yang kita tahu sosok Rangga Azob memang sudah kepala 3, dan yang kita tahu juga Rangga Azob ini chemistry-nya sangat kuat dengan Haikal Panarbeken. Meskipun saat ini Rangga Azob dekat dengan sosok Caitlyn Hederman, namun masih banyak para fans yang harapkan agar Haikal dan Rangga Azob bisa kembali lagi The Hangman. Sampai kapanpun ya kedekatan Rangga Azob dan Haikal Panarbeken ini takkan bisa terpisahkan, karena mereka telah ukir cerita yang manis ya di samudra cinta dahulu kala. Egg of Pentacle. Yang kita tahu Rangga Azob dan Haikal coba untuk ya bangun karakter mereka masing-masing ya. Namun saya lihat di sini jika mereka bersama saja maka pundi-pundi rupiah akan terus menghampiri mereka. Temperance ada ya jauh dasar hatinya Rangga Azob. Ya Azob pernah ya bayangkan untuk bisa menua dengan Haikal Panarbeken. Saya lihat di sini untuk bisa habiskan ya hari-hari bersama dengan Haikal Panarbeken ya, saling perhatian, saling ya. Oke. Okay. Saling melengkapi satu sama lain. As of one, saat dipungkiri masih banyak orang-orang yang ingin dan harapkan Haikal Panarbeken dan Rangga Azob ini bersama. Oke, okay, meski hanya dalam proyek pekerjaan, namun yang saya lihat di sini ya sosok Haikal Panarbeken dan Rangga Azob sebenarnya ya sama-sama masih harapkan untuk bisa ya comeback lagi. Ya, yang kita tahu hanya proyek yang bisakan mereka. Oke, okay, yang kita tahu ya Haikal Panarbeken pernah ya lanjutkan single Menua Bersamamu. Oke. Okay? Dan saya lihat di sini ya circle mereka masih sama. Oke. Okay? Ya sebelum Janur Kuning melengkung Rangga Azob dan Haikal ya belum milik siapa-siapa. Buat para fans ya terus ya doakan mereka The Full. Tak dipungkiri Rangga Azob belum jatuh terlalu jauh ya dari Haikal Panarbeken. Masih ya masih ada bekal sebenarnya, saya lihat di sini masih banyak para fans. Oke, okay? Yang harapkan dan doakan agar mereka bisa sama-sama lagi ya. Berada di jalur yang sama ya dengan harapan yang sama seperti dahulu kala untuk bisa ya menua sama-sama, habiskan waktu oke sama-sama. Nah, kawan-kawan, bagaimana menurut kalian? Boleh komen di kolom komentar. Apa kalian setuju ya jika Rangga Azob dan Haikal ini oke di masa depan agar bisa sama-sama ya melihat oke wajah mereka menua bersama? Ya, apa kalian setuju? Boleh komen di kolom komentar. Itu saja. Sampai ketemu lagi di Sang Pramal, melihat dengan mata batin.